Di rumahku banyak keluargaku, kadang juga enggak. Kadang marah-marah, kadang gembira. Itulah yang bernama keluarga. Keluargaku sangatlah lucu, punya etika masing-masing. Misi Pak, Bapak disuruh tadi sama bos untuk ke ruang meeting sekarang juga. Oh, ya sudah. Nanti aku akan segera ke ruang meeting sekarang juga ya, oke? Sal, si Jamal mana? Kok nggak dateng sih? Dia lama banget. Maaf Pak, tadi perasaan saya sudah menyuruh kalian saya untuk pergi menemui si Jamal, memberitahu agar dia cepat-cepat ke ruang meeting segera. Palingnya sebentar lagi, Pak. Maaf Pak, tadi sayang lama karena saya tadi kerjain apa yang disuruh Bapak dulu. Jadi maafin saya Pak kalau saya terlambat. Tapi sudah jam berapa sekarang? Kamu harus cepat-cepat dah, duduk saja dulu situ. Baiklah Pak, maafin saya Pak kalau saya terlambat Pak. Sekarang saya akan duduk. Selamat datang di Cafe Kucing. Mau beli apa? Mbak, mohon maaf, di sini ada makanan apa aja ya? Saya mau tahu dong satu-satu. Sebenarnya kamu mau beli apa, tanya sih? Maaf Mbak, maksudnya saya begitu itu. Saya ingin tahu menu di sini apa aja agar saya lebih enak memilih makanan yang saya inginkan, gitu Mbak. Oh gitu. Yaudah, mau pesan apa? Ya udahlah. Saya ingin pesan apa yang saya suka, Mbak. Bisa nggak Mbak bikin apa yang saya suka? Oh yaudah, sabar. Yaudah, nanti saya masakin ya. Iya Mbak, tapi buruan ya, soalnya saya nggak ada waktu di sini. Jadi sekarang penjualan kita sangat laris Pak, karena saya kemarin sudah membenarkan yang kemarin Bapak suruh. Jadinya sekarang tambah menaik penjualan kita hari ini. Wah, jadi kamu pinter banget ya dalam menjual produk ya. Saya berterima kasih pada kamu sangat bagus, pintar dalam bidang produk, menjual produk ini. Sama-sama Bapak, ini emang sudah jadi tugas saya menjual produk di sini. Karena juga kan disuruh Bapak untuk saya yang mengerjakannya. Tepuk tangan untuk Salma karena dia sudah berusaha dan berhasil akhirnya. Yeay, hore, selamat ya Salma. Terima kasih ya Syahida, aku senang kamu menyemangati aku. Ngomong-ngomong, kok pakaian kamu kayak cewek sih? Padahal kan kamu cowok. Tahu nih animatornya gak jelas ngasih aku pakaiannya seperti ini. Saya dikira bencong jadinya. Oh gitu ternyata. Ya udahlah, guys, kalian jangan lupa subscribe channel Arifin channel 03, 04, oke? Jangan lupa subscribe sampai 1000. Makasih ya guys. Oh iya bos, ngomong-ngomong gitu dulu, ada berisik apaan ya? Kok gak jelas banget sih, bikin kita gak konsentrasi aja. Oh iya nih, gak jelas. Coba kamu lihat keluar, kenapa pada berisik seperti itu. Oh oke, siap bos. Aku akan keluar sekarang dan memeriksa apa yang terjadi di luar. Pokoknya saya tidak mau seperti itu.
Tapi bagaimana lagi orang adanya kayak gitu? Saya tidak peduli, pokoknya berikan padaku sekarang juga. Dan itu bukan urusan Anda. Loh, kok Bu Siti kayak gitu sih? Orang kemarin Bu Siti juga yang tahu kok kalau itu udah habis. Kan Bu Siti sendiri yang ngasih tahu saya. Kenapa jadi saya yang dimarahin? Gak jelas banget sih. Woi, kenapa pada berantem sini sih? Berisik tahu tadi dari dalam. Maaf Bu, itu tuh nggak tahu Bu Siti-nya memperdebatkan tentang produk yang kita iniin. Padahal produknya sudah terjual laris. Mengapa jadi saya yang disalahkan? Apa? Benarkah seperti itu, Siti? Maaf Ibu, tadi saya hanya nanya tentang produk apakah sudah habis atau belum, tapi mengapa seperti ini? Oh, jadi seperti itu. Bastian, kenapa kamu seperti itu sih? Padahal kan Siti sudah nanya baik-baik ke kamu. Kenapa kamu malahan seperti itu? Kalau kayak gitu terus, kamu saya pecat ya. Bu, maaf Bu, jangan pecat saya Bu. Itu tuh tadi saya itu cuma salah paham. Ternyata dia sendiri sudah tahu Bu kalau dia itu memang yang memberitahu saya kalau produk kita tuh sudah habis laris terjual. Lah, tapi mengapa jadi saya ini marahin? Ya sudah. Saya tidak mau dengar lagi ya keributan di sini. Stasiun tuh dalam tuh berisik. Si bos tadi ngomong marah-marah, katanya jangan berisik. Salah lagi apa namanya itu? Aduh, saya lupa lagi. Sudah, pokoknya begitulah. Pokoknya jangan pakai ribut di sini. Oke. Sudah, kembali bekerja. Oh iya, dan jangan panggil saya ibu. Karena saya bukan wanita, saya adalah laki-laki. Kamu panggil saya kakak atau abang, oke? Okelah. Oke kak, oke bang. Saya akan turutin. My Lord is my horse in my life. My Lord is my horse in my life. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'ha ziha kaziba hafizatur rafi'ah iza rajatil ardu radda wabussatil jibalu bassa wakanas haba'an humbasa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wassabiqunas. Halo pa, ini kakak baru beli ini nih tadi dari kafe kucing sebelah. Kira-kira Adik mana, Pak? Kok nggak ada sih sama Mama? Oh, Adik lagi ngaji di kamarnya. Kalau Ibu lagi ke warung sebentar. Oh, gitu, Pak. Oke, makasih, Pak. Yaudahlah, aku pengen ke kamarku dulu ya, Pak. Oke, baiklah sana masuk ke kamar. Sadaqallahul azim. Maaf, De Franklin. Tadi yang kamu baca surat apa? Oh, ini yang aku baca surat Al-Waqi'ah, Kak. Oh iya, Franklin. Kamu udah hafal berapa surat?
udah berapa ayat dari surat Al-Waqiah ini? Alhamdulillah saudaraku, aku udah hafal surat Al-Waqiah ayat 1-12. Wah, alhamdulillah. Kakak bersyukur punya adik kayak kamu. Kapan-kapan nanti kita belajar bareng ya. Kita ngaji bareng. Ya kak, insya Allah nanti kita ngaji bareng ya kak. Sama ayah sama ibu, oke? Oke anak-anak. Jadi sekarang aku mau tanya Alsi. Alsi, pertanyaannya 1+1=2 bu. Pintar. Oke anak-anak, sampai sini aja. Tadi ganti aja sama Bu Guru Rehan. Bu Guru pergi dulu. Assalamualaikum, bye-bye. Oke Bu Guru, bye-bye. Halo anak-anak, saya adalah guru pengganti kalian, oke? Jadi aku yang ngajarin matematika pada kalian. Jadi kalian jangan nakal ya, pada Sai. Di rumahku banyak keluargaku, kadang juga enggak. Kadang marah-marah, kadang gembira, itulah yang bernama keluarga. Keluargaku sangatlah lucu, punya etika masing-masing.